Tidak puas dengan hasil pemilihan legislatif Pileg 9 April kemarin, Asosiasi Perempuan Indonesia PMPB bersama sejumlah caleg perempuan yang gagal mendapatkan kursi legislatif mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTB dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi NTB. Mereka menuntut KPU melakukan penghitungan ulang di sejumlah daerah pemilihan dapil karena mereka menilai pelaksanaan pileg kemarin telah banyak diwarnai aksi kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang melibatkan penyelenggara pemilu. Salah satu caleg perempuan dari Partai Bulan Bintang dalam orasinya menyatakan bahwa kecurangan pada pileg kemarin terjadi secara masif. Penggelembungan suara terjadi di mana-mana. Selain itu banyak dari perolehan suara mereka hilang secara misterius. Ia juga menyatakan bahwa caleg perempuan hanya dijadikan boneka oleh partai politik untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Setelah mengepung kantor KPU, aksi massa ini pun berlanjut ke kantor Bawaslu NTB. Di hadapan komisioner Bawaslu, mereka menuding Bawaslu tidak memiliki nyali, terkesan seperti macan ompong dalam menyikapi sejumlah laporan pelanggaran pemilu. Namun aksi massa ini dapat diredam setelah perwakilan mereka mendapatkan penjelasan dari salah satu komisioner Bawaslu NTB yang membacakan rekomendasi Bawaslu ke KPU Provinsi NTB terkait penyikapan sejumlah pelanggaran pemilu. Kami dituduh lagi kalau suara ulang. Artinya melibatkan tadi yang perempuan, Pak. Oh iya, silakan. Awasi sekarang ini ketika kemudian KPU melaksanakan rekomendasi kami. Tapi mohon izin dulu kita kelarkan apa yang kami Adnan TV 9 Mataram.